nha, đang sợ tan cơ. Lọc mày hơi thì cử cứ được thôi. Patut negara ini kaya raya dan negara ini sepatutnya miliki orang asal dan juga semua masyarakat dan bukan sekelintir orang yang dekat dengan menteri ke jabatan ke. Jadi kita juga lihat masalah-masalah yang dihadapi oleh orang asli, khususnya masalah berkenaan dengan tanah, masalah-masalah berkenaan dengan kemudahan asas seperti air, jalan dan juga api. Dan ini merupakan sepatutnya merupakan tanggungjawab kerajaan. Tapi dia buka jalan. Buka jalan dia macam ikut jalan ni. Selepas ini ni ah, belakang sana lah ini daerah tanam bunga ni. Okey, tanam bunga lah ni. Ini orang kemarin. Kemarin. Itu kita juga tahu memang ada masalah dari segi pendidikan, kesihatan, jagaan kesihatan dan juga peluang pekerjaan dan soal tanah. Dan kita menghormati hak orang asli untuk dari segi ownership kepunyaan tanah tersebut. Dan ini adalah satu langkah yang penting dan kita mesti menghormati hak orang asli terhadap tanah tersebut. Dan dan kita juga ada rancangan di negeri Selangor misalnya untuk bekalan led api melalui media hydro project supaya bekalan api boleh digunakan dibekalkan di kampung-kampung pedalaman. Dan ini memang dalam proses yang kita aturkan. Tetapi yang penting sekali, kita mesti ada satu kerajaan yang boleh jaga semua orang. Bukan satu kerajaan yang jaga orang-orang atas. Ini bukan kerajaan yang baik. Kita mahu kerajaan yang boleh jaga orang-orang yang bawah. Ini adalah penting. Dulu, ada masalah pembalakan dekat Ulu Kampar. So, kami masuk. Orang Ulu Kampar kata tak mahu pembalakan, kita berjaya hentikan kerana masa itu kita kerajaan, Pakatan Rakyat Kerajaan. So masa itu kita semua sudah berjaya hentikan, kita bawa pemimpin orang asli, wakil orang asli pergi jumpa dengan Menteri Besar Datuk Nizar, atau Nizar. Masa itulah Menteri Besar, kita pergi jumpa dengan Datuk Nizar. So wakil orang asli pun rasa, wah, pertama kali dia dapat jumpa dengan Menteri Besar. Tapi malangnya lepas kita hentikan itu pembalakan, dia Barisan Nasional sudah rampas. Dia sudah rampas. So sekarang kerajaan sudah jatuh, pembalakan mula lagi. Kita minta kita semua tukarlah kali ini. Tukar. Kita bagi kepada keadilan, kepada Pakatan Rakyat. Jangan bagi lagi kepada cacing. Pasal dulu kita sudah bagi peluangan 50 tahun. Bukan 1 tahun, 2 tahun. 50 tahun. Tengok ini kampung. Apa dapat? Sudah 50 tahun lah. Tak ada maju. Dia tak ada maju tak apa. Dia angkat ia biar tanah. Jika tak ada maju, kita sendiri akan boleh majukan lah jika kita ada tanah kan. Kita tanam durian ke, tanam petai kan. Tapi dia bukan tak ada maju di kampung. Dia ambil lagi tanah kampung.